Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kita akan berbagi trik Sobat Kicau Mania. Nah, ini penting untuk disimak, trik lolo indukan. Nah, banyak teman-teman kita yang mengatakan Om terlalu sulit untuk melakukan trik yang Om berikan di dalam video-video YouTube Om. Nah, ada nggak solusi yang paling praktis agar troto lolo induk ini cepat adaptasi dengan lingkungan, terutama dengan manusia ya? Nah, itu bagaimana Om? Apakah ada trik khusus atau memang ada cara yang lebih praktis? Nah, yang bisa kami tempuh agar trotol ini tidak terlalu liar. Nah, intinya jangan sampai terlalu liar. Nah, di video ini akan kita bagikan triknya Sobat Kicau Mania. Hanya dalam waktu 7 hari dijamin trotol kalian tidak terlalu liar. Asalkan kalian rutin melakukannya dengan tepat dan dilakukan setiap hari setiap pagi. Nah, seperti apa itu? Simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, yang pertama-tama Sobat Kicau Mania, jam 7 pagi kita harus bangun Sobat Kicau Mania. Apabila kalian punya troto lolo induk sudah dipanen dan belum ngepur, atau sudah ngepur atau masih semi ngepur, makan pur halus, pur leopard, dan jarang sekali makan pur kering. Nah, jam 7 pagi kalian harus bangun. Itu tidak perlu kalian embunkan. Kalian langsung buka kerodong, kalian gantung di depan teras. Nah, itu langkah yang pertama. Terus langkah yang kedua, lebih ampuh lagi kalau kalian meletakkan trotolan itu di depan rumah, alias di pinggir jalan. Itu kalau rumah kalian di pinggir jalan. Nah, di video ini akan kita tampilkan bagaimana triknya Sobat Kicau Mania. Ini lebih praktis ya kan. Nah, kuncinya itu main di kerodong Sobat Kicau Mania, agar burung ini tidak terlalu liar. Kerodong itu harus sering-sering kita buka, jangan sering-sering kita tutup dengan kerodong, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah, ketika jam 8 itu sudah kita jemur di depan halaman rumah. Itu sudah kita jemur. Dimana di halaman depan rumah kita itu rata-rata banyak teman-teman kita atau keluarga kita yang sering mondar-mandir ya, keluar masuk rumah. Artinya dia sering melihat keberadaan manusia. Dan itu juga bisa kita lakukan di depan pintu ya, pintu utama. Misalnya pintu utama rumah kita itu berada di depan, di dekat teras. Nah, kalian gantung saja di depan teras, itu lebih praktis. Nah, itu kalian lakukan dari pagi sampai ke siang hari. Nah, atau pakai cara yang kami lakukan ini Sobat Kicau Mania. Kebetulan kami punya cara yang lebih praktis lagi, dan ini memang sedikit repot karena setiap hari kita harus bangun pagi. Pagi-pagi itu sudah kita bersihkan, kotoran itu harus kita bersihkan sebelum jam 7. Nah, ketika kita sudah jam 7 pagi ya, sambil sarapan sambil ngopi, itu kerodong kita buka walaupun matahari belum muncul. Tunggu sampai jam 8. Tunggu sampai jam 8 itu boleh kalian sambil mandikan atau kalian semprotkan kalau dia belum mau mandi. Nah, ketika sudah jam 8, matahari sudah muncul, sudah lumayan agak panas sinar matahari, kalian letakkan di pinggir jalan atau di depan rumah kalian di mana banyak sekali keberadaan manusia yang sering lewat. Nah, itu akan membuatnya cepat adaptasi. Nah, berapa lama Om kita membiarkannya di depan rumah? Kita biarkan sampai 15 menit atau 30 menit. Itu dilakukan setiap hari. Nah, jadi setiap hari itu jam 7 kita bersihkan kotorannya, kemudian kerodong sudah kita buka ya kan, sambil menunggu matahari ya. Kita sambil jemur itu sekitar 15 menit sampai 30 menit sambil kita berikan kroto dan jangkrik. Nah, letakkan di depan rumah di dekat keberadaan manusia. Artinya dia sering melihat aktivitas di sekitar kandang. Jadi umpamanya kandangnya itu kalau kita letakkan di pinggir jalan, itu banyak aktivitas manusia yang sering lewat, baik pakai kendaraan bermotor maupun kendaraan roda 4. Nah, jadi dia bisa menghafal Sobat Kicau Mania. Trotolan ini bisa menghafal ya. Dia cepat adaptasi kalau dia sering melihat keberadaan manusia di lingkungan yang lebih ramai. Nah, itu trik-triknya Sobat Kicau Mania. Kalau kalian tidak mau repot ya kan, di video yang kemarin sudah kita sampaikan ada beberapa trik. Nah, ini langsung saja ke triknya yang paling praktis. Nah, memang beresiko. Ketika kita panen itu otomatis troto lolo induk ini gelabakan ya. Itu beresiko sekitar waktu 1 hari sampai 3 hari. Ya, otomatis di sekitar paru, pangkal paru itu luka di sekitar mata itu, ya kan? Akibat mereka sering menabrak jeruji, lidi jeruji di dalam sangkar atau di dalam kandang petak.
Nah, jadi solusinya sobat kicau mania, kita harus setiap pagi bangun, kemudian makan, membersihkan kotoran, mandi, penjemuran, kemudian kita letakkan di pinggir jalan seperti yang kami lakukan ini, rutin setiap hari. Selama 7 hari, otomatis mereka akan cepat beradaptasi. Bukan menjadi jinak ya kan? Kalian harus tahu, mereka lebih cepat beradaptasi, tidak takut dengan keberadaan manusia. Cepat beradaptasi dengan kita. Seperti yang kami lakukan ini sobat kicamannya, kami menunggu sampai 30 menit ya. Kita biarkan saja di depan rumah, di pinggir jalan. Kebetulan rumah kita ini di pinggir jalan. Jadi trotolan ini biasa sekali melihat keberadaan manusia, aktivitas manusia, kemudian kendaraan yang lewat. Nah, paling cepat itu 15 menit kalau hitungannya sobat kicau mania, hitungan jemur 15 menit. Tetapi kita membiarkan sampai 30 menit, kadang-kadang kita harus tahan menunggu. Nah, itu kerodong kita letakkan di atas, bagian atas sangkar. Nah, otomatis agak sedikit teduh ya kan, tidak terkena langsung matahari. Nah, kita ambil contoh 15 menit itu kerodong kita buka semua ya kan, semuanya kita buka kerodong. Nah, setelah 15 menit lagi ya, kita baru berikan kerodongnya, kita letakkan menjadi alas di atapnya agar tidak terkena matahari. Nah, yang penting mereka ini bisa beradaptasi di pinggir jalan, itu cara kami. Nah, ini lebih praktis sobat kicau mania dan terbukti ya, hanya dalam waktu 5-7 hari mereka ini cepat beradaptasi, tidak begitu liar lagi. Nah, itulah pengalaman-pengalaman kami sobat kicau mania. Sebelumnya kita juga kebingungan ya, bagaimana membuat trotol lolo indu ini bisa cepat beradaptasi ya kan. Berbagai trik sudah kita coba, namun ada cara yang paling praktis ya. Cara paling praktis ya seperti ini. Langsung saja kita buka kerodong, kemudian kita mandikan, kita jemur, dan kita biarkan mereka ini berbaris di pinggir jalan seperti ini. Jadi mereka semuanya kebagian, semuanya bisa melihat keberadaan manusia, jadi cepat beradaptasi. Karena di depan rumah kita ini yang paling ramai sobat kicau mania ya kan, kendaraan lewat juga paling ramai. Dan cara ini terbukti ampuh, selama ini kami sudah mencobanya, maka dari itu kami membuatkan video untuk kalian. Nah, dalam proses penjemuran seperti ini, adaptasi kita meletakkan di pinggir jalan, jangan lupa makan dan minumnya juga ready. Apabila belum makan pur, sediakan kroto atau jangkrik ya, sampai mereka ini perutnya kenyang. Nah, baru kita jemur, itu harus kalian periksa per kandang, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumah, kita letakkan di ruang tamu, namun kerodongnya kita buka ya, biarkan saja mereka ini saling melihat satu sama lainnya. Nah, kemudian untuk di malam hari setelah maghrib, yaitu sekitar jam 7 malam, itu boleh kita tutup pakai kerodong. Nah, itulah cara kami selama ini sobat kicau mania. Mudah-mudahan sampai di sini kalian bisa mengerti. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.